Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Arwana Kapuas. Nah teman-teman, di pagi hari ini saya kembali berangkat lagi untuk mencari ikan arwana spirit. Nah kebetulan ini juga baru selesai hujan dan masih gerimis juga, jalanan masih basah teman-teman. Nah tapi mudah-mudahan nanti cuacanya menjadi bagus. Nah teman-teman, tujuan kita kali ini sebuah desa yang jaraknya kurang lebih 1 jam teman-teman. Mudah-mudahan lagi nanti di sana kita mendapatkan ikan arwana spirit seperti yang kita inginkan. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami. Saat kami berangkat, jalanan masih basah habis terguyur hujan tadi malam. Dan sekarang juga masih kondisi gerimis teman-teman. Berselang kurang lebih 1 jam, kami mulai memasuki sebuah perkampungan. Kami mulai berkeliling untuk menuju ke lokasi ikan arwana spirit. Kami memasuki sebuah desa kecil yang mana tadi sudah mendapat informasi bahwa di sini ada satu ikan arwana spirit yang mau dijual pemiliknya. Dan tak lama kemudian kami pun sampai di rumah tersebut. Benar saja, di situ ada satu ikan arwana spirit berukuran kurang lebih 25 cm. Setelah puas melihat-lihat, akhirnya saya merasa cocok dengan ikan ini. Dan setelah bernegosiasi dengan si pemiliknya, akhirnya kita sepakat dan deal. Untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ini, bantu dengan cara tekan like serta subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tentang pencarian ikan arwana spirit. Akhirnya tanpa berlama-lama lagi, saya langsung mengantongi ikannya. Setelah selesai mengantongi ikannya,
ikannya pun kami bawa, dan kami pun melanjutkan lagi pencarian ke rumah-rumah penduduk lainnya. Dan di salah satu rumah penduduk ini, kami menjumpai ada beberapa ekor ikan arwana super red, teman-teman. Sebenarnya di sini ada salah satu ikan yang saya suka, namun sayangnya kita tidak bisa sepakat. Setelah melihat-lihat di beberapa rumah penduduk, saya melihat kondisi cuaca semakin tidak memungkinkan untuk melanjutkan pencarian hari ini. Akhirnya saya memutuskan untuk segera pulang karena sudah mulai turun hujan, teman-teman. Nah, teman-teman, karena hujannya sangat lebat, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat dulu, teman-teman. Ini juga posisinya udah basah kuyup dan sekarang juga hujannya belum reda. Jadi kami berteduh di dekat perkampungan sini. Karena hujannya tidak reda-reda juga, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di dalam kondisi hujan. Dan di sini terlihat kameranya agak blur karena terkena tetesan air hujan, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah ikan hasil pencarian saya hari ini. Seekor ikan berukuran kurang lebih 25 cm, memiliki kepala sendok. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.